Pemirsa, seorang remaja tewas akibat tawuran yang terjadi di Jalan Haji Hanafi, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Modus kedua kelompok tawuran ini yakni saling menantang melalui media sosial. Dari rekaman CCTV terlihat dua kelompok saling serang dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Haji Hanafi, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Seorang remaja tewas dengan sejumlah luka tusukan. Kurang dari 6 jam, para pelaku yang terlibat tawuran berhasil ditangkap tim Reskrim Polsek Pulau Gadung yang salah satunya adalah pelaku pembacokan korban. 12 pelaku yang didominasi remaja ini digiring oleh petugas setelah diamankan dari tempat tongkrongan maupun rumah masing-masing. Berawal dari medsos yaitu Facebook, yang dua grup yang saling menantang kemudian melakukan satu titik pertemuan di Jalan Cipinang Raya, yaitu di Jalan Haji Hanafi. Kemudian setelah bertemu, langsung melakukan tawuran dengan menggunakan sajam. Tawuran kerap terjadi usai saling menantang melalui media sosial. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Mani, melaporkan.